Sinopsis suami pengganti hari ini 23 Mei 2022. Episode kali ini, Ariana juga kaget karena ia barusan diberitahu oleh Celine bahwa sekarang Riri tengah mengandung anak dari Coki. Ariana tidak menyangka bahwa Riri berselingkuh dengan Coki. Di sisi lain, Wijaya ayah dari Galvin tengah berduaan dengan Anjani. Rupanya hubungan Anjani dengan ayah Galvin sudah sangat intim dan serius. Malah Wijaya minta Anjani untuk bertemu lagi dalam suasana yang sepi agar bisa lebih lama berduaan. Ariana yang tengah dalam perjalanan pulang tiba-tiba dihadang oleh Coki. Ia langsung memojokkan Ariana dan berniat untuk melecehkannya. Ariana yang masih trauma pun hanya bisa menangis saat Coki mulai menyentuh tubuhnya. Anjani kini punya misi baru, ia ingin memisahkan Ariana dengan Saka. Tanpa menunggu lama, Anjani lalu mendatangi Saka yang kebetulan sedang berduaan dengan Dita. Ia sempat mengira bahwa Saka punya perasaan kepada Dita. Kedatangan Anjani sungguh membuat Saka dan Dita terkejut. Keduanya sampai berdiri dari kursi mereka masing-masing. Saka bingung saat tiba-tiba Anjani mengatakan bahwa ia dan Ariana sebenarnya punya hubungan darah. Galvin yang baru pulang sedikit heran dengan tingkah aneh Riri istrinya. Ia merasa bahwa Riri sedang menyembunyikan sesuatu dari Galvin. Benar saja saat Galvin bertanya siapa yang ada di kamar mandi. Tiba-tiba Cokilah yang keluar dari kamar mandi tersebut.